Kristus menyelamatkan kamu sekali untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tetapi ada disiplin yang harus kita jalankan. Bukan berarti kita disiplin. Kita berkata, tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Sekali lagi, Alkitab berkata, tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang tangan amin. Gang. Jadi, kita kuduskan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Jadi, jangan lagi menganggap kita ini adalah orang berdosa. Karena konsep Tuhan terhadap kita itu sangat praktis. Tidak usah dibikin ribet. Kenapa demikian? Karena Yesus sudah mempersembahkan tubuhnya di atas kayu salib sebagai korban dari dosa kita dulu, sekarang, dan yang akan datang. Jadi yang akan datang pun sudah ditanggung oleh tubuh Kristus di atas kayu salib. Katakan amin. Ini adalah hal-hal yang harus kita pahami dalam hidup kita. Karena tidak mungkin bisa bebas dari hukum dosa. Karena justru itu kita butuh juru selamat. Dan karena itu kita cintai dia lebih dari apapun di dalam hidup kita. Amin. Ini yang selama ini kita lebih mencintai hal-hal dunia buat kita lupa akan anugerah kasih karunia dari Tuhan. Yang seharusnya kita lakukan adalah kita tidak lagi mencintai dosa kita, tetapi kita mencintai dia karena dia terlebih dahulu mencintai kita. Jadi tugas kita cuma satu, memuji dan menyembah dia sampai kedatangannya yang kedua kali. Ibrani 9 ayat 28, demikian pula Kristus, kita baca bersama-sama, demikian pula Kristus hanya sekali saja mengorbankan dirinya untuk menebusa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menanti-nantikan dia. Amin. Menanti-nantikan dia ada syaratnya. Harus setia sampai garis akhir. Amin. Karena nanti banyak yang menanti-nantikan ketika masa aniaya datang bagi kanan, berarti tidak sampai ke garis finish. Demikian pula Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Kedatangan itu menunjukkan bahwa itu adalah tangan yang pertama. Ya, ini untuk apa? Mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa Bapak, Ibu, dan saya untuk selama-lamanya. Sekali untuk selama-lamanya. Dan sesudah itu, artinya apa? Kedatangannya yang kedua, yang sedang kita nantikan. Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Berapa kali? Sekali lagi. Itu pasti. Tanpa menanggung dosa kita lagi. Kenapa? Karena dia sudah tanggung satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Kedatangan yang kedua kali untuk apa? Untuk menganugerahkan anugerah keselamatan. Keselamatan apa? Keselamatan tubuh kita. Yang akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Haleluya. Jadi kita, kedatangan Yesus yang kedua kali tidak lagi menanggung dosa kita, tetapi dia datang untuk memberikan anugerah keselamatan. Dia memberikan mahkota kehidupan dengan syarat, dengan disiplin, menanti-nantikan dia dengan setia. Amin. Karena dari dulu kita menanti-nantikan. Cuman ketika kita tergerus oleh zaman, tergerus oleh keadaan, panik, ketakutan dengan segala yang fenomena yang sedang terjadi, membuat kita menjadi hilang kesetiaan. Karena setia itu fokus. Tidak ada setia lihat kanan, lihat kiri. Kadang-kadang ibu-ibu sama bapaknya, itu lihat apa lu? Pulang berantem. Karena merasa begitu lirik kanan, lirik kiri, dianggap tidak setia. Padahal itu adalah karunia. Mata boleh melihat. Yang penting tidak menginginkan.
gitu. Karena yang menginginkan di dalam nggak kelihatan. Jadi itulah kehidupan. Nah, yang di dalam ini seringkali menipu kita, dan itu dimanfaatkan menjadi celah buat iblis. Makanya orang selalu ngeles. Kita diprogram untuk menjadi orang-orang berdosa oleh sistem yang ada sekarang. Yang sistem kita jalani sejak kita mulai menjalani kehidupan di dunia ini. Iblis tahu rencana Allah, dia buat sistem supaya menghadang berhasilnya rencana Allah dalam hidup kita. Kita diprogram oleh Allah untuk apa? Serupa dengan gambar Allah. Amin. Tapi pertanyaannya, apakah sekarang saya masih serupa dengan gambar Allah? Harus dipahami namanya gambar Allah itu seperti apa. Gambar Allah ketika kita memang sesuai dengan teladan Allah. Dan gambar Allah di dalam tubuh kita, sudah gambar Allah itu ada di dalam tubuh kita. Makanya bapak, ibu, nikah, punya anak, itu karena ada kuasa sekarang kita, saudara-saudara sekalian. Tidak sehelai pun rambut jatuh dalam hidup kita kalau Tuhan tidak mengizinkan. Jadi apapun yang terjadi ini semuanya ada dalam rencana Tuhan dan ada dalam perlindungan Tuhan. Dan ada dalam pemberkatan Tuhan. Tidak ada yang lepas dari matanya. Karena kita adalah biji mata Allah. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah untuk menganugerahkan anugerah keselamatan kepada kita. Bagi siapa yang menanti-nantikan dia tentunya dengan setia. Dan kita akan dianugerahkan keselamatan. Keselamatan apa? Kayu salib. Untuk ditanggungkan ke dalam tubuh Kristus. Untuk menyelamatkan kita sekali untuk selama-lamanya. Catat itu. Jadi gak usah berpikir bahwa kita ketika kita sudah ada dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang dikuduskan. Dikudus karena tidak kudus. Dikuduskan, dibenarkan. Karena kita tidak bisa benar kalau tidak dibenarkan oleh Allah Bapa. Karena Kristus. Jadi hidup kita harus menjadi saksi Kristus. Kalau kita tidak bisa menjadi saksi Kristus, kita tidak akan benarkan oleh Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa pada saat masa penghakiman. Jadi kita harus menjadi saksi Kristus. Jangan takut dengan resiko apapun juga. Dunia, kebenaran harus disampaikan walaupun langit runtuh. Amin. Amin ini dan lakukan. Banyak kita bilang amin begitu menghadapkan gini, apa namanya? Ngeper. Dunia ini begini. Senangnya bikin orang ngeper. Kenapa? Karena itu senjatanya. Senjata iblis adalah ingin mengintimidasi kita. Hanya satu cara, ketakutan. Itu senjata pamungkas iblis. Dan itu digunakan terus menerus. Sampai agar apa? Kita ragu bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita sekali untuk selama-lamanya. Kita dibikin lupa bahwa janji itu sempurna. Janji itu tidak akan pernah dikhianatinya. Itu sumpah. Saya akan bukakan ayatnya. Jadi saya ulangi lagi, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali satu, untuk mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib, untuk menanggung dosa Bapak Ibu sekalian dan saya. Satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kita diselamatkan dari hukuman kekal. Kemudian, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tanpa menanggung dosa kita lagi. Sekali lagi, tanpa menanggung dosa kita lagi. Kenapa? Karena sudah ditanggungkan di atas kayu salib pada tubuh Kristus. Dan yang kedua, sesudah itu adalah kedatangan yang kedua yang sedang kita nantikan, kita akan dianugerahkan anugerah keselamatan. Jadi tanpa menanggung dosa lagi, untuk apa? Untuk memberikan keselamatan tubuh. Tubuh yang diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Haleluya. Amin.